Kang masih enak, Kang Jang. Masih belum butuh, Kang Jang. Selamat sore, tas belum gara fokus. Dian SRG. Dian SRG. Kalau omnya? David SRG. David SRG. Arti SRG itu apa sih, Om? Sumberaya. Sumberaya? Veleri. Veleri. Oh, grup gitu ya. Itu nama tim gitu ya. Iya, nama tim. Nama tim. Asal mana, Om? Saya sebenarnya Sukorjo. Sukorjo. Ini bos saya Veleri. Oh, ini bosnya. Ikut juga. Halo, Om Tasdong. Namanya siapa, Om? Selamat. Bener namanya asli atau bukan ini? Bener. Asli. Yang bener, Om. Bener. Ya, dong. Di sini mau apa? Jowo. Jowo gitu ya. Jowo. Bawa apa aja, Om? Bawa lobet, kacer sama Borneo. Bawa lobet, kacer sama Borneo. Nah, ini labet ya, Om. Ya. Nama labetnya apa, Om? Apa itu namanya? Petro. Namanya Sang Petro. Iya. Yang baru kemarin ambil. Yang rawat siapa sih, Om? Ini Rian ini sih. Yang ini. Oke, gue tanya sama dia. Ini nama labetnya Petro. Iya. Asal dari mana, Om? Kok bisa dikasih nama Petro? Ini sebenarnya dari teman. Dari temen? Iya. Burung itu gacor. Iya. Saya mantau itu 2 hari. Dua hari? Iya. Mantau? Saya mantau cuma bunyi 1 kali. Cuman bunyi 1 kali? Satu kali. Jantan atau betina, Om? Betina, Om. Betina? Yang mana sih, Om? Yang ini. Yang ini? Iya. Betina tulen ya? Iya, betina tulen. Mau oh, bertelur. Oh, mau bertelur. Mau dicoba. Mari coba. Coba gimana, Om? Mau dikawinin sendiri atau gimana ini? Ya, bisa ngawinin. Jangan sampai gestang dah. Iya. Yang gestang orangnya. Ya. Kalau boleh tahu ya, Om. Dulu, Om dapat labet ini harga berapa, Om? Ini sudah... Lumayan bahan. Iya. Bahannya harga kisaran berapa gitu? Masih standar lah. Standar. Ya. Betina ya, Om. Betina tapi itu lagu gacor. Jantan. Kak jantan ya? Saya jantan bingung. Suaranya jantan, tapi kalau depan tuh betina bertelur. Kira-kira itu masuk kriteria labet konslet atau gacor? Ini kalau menurut saya sih gimana? Gacor. Ya. Gacor. Tapi lagunya kayak ada sen-sen konsletnya ya? Minornya. Ada minornya gitu ya. Emang dulu bahannya udah lagu kayak gini atau belum, Om? Udah, tapi lagu itu belum muncul. Belum ngunci? Iya. Saya beli itu 2 minggu nggak bunyi sama sekali. 2 minggu nggak bunyi sama sekali? Sama sekali nggak bunyi. Terus nyampe bunyi itu di gimanain, Om? Ini kan waktu itu saya pegel lah ya. Pegel? Pegel, pusing? Udah beli bahan. Kira-kira udah minum obat atau belum itu? Nyampe diperiksa segala gitu ya. Saya mau dengerin 1 kali ngek aja enggak pernah bunyi. Sama sekali enggak bunyi. Nah, ini saya jemur kan? Ya, jemur. Bisa enggak mau bunyi. Habis itu saya glodoknya itu kan. Oh, di glodok. Glodoknya kan ada itu kan. Susu nih. Oh, susu apa susu? Susu. Oh, susu. Nah, susunya itu saya ambil semua, glodoknya saya cuci. Ya. Saya jemur, habis itu kandang, glodok, tangkringan sama pakan semua ganti semua. Ganti semua? Iya. Enggak diobong kan? Enggak. Jangan kalau diobong jangan ya. Jangan ditiru. Nah, terus habis itu waktu malam saya jantannya saya ambil. Jantannya diambil. Selama 2 hari enggak tak kasih masuk jantan. Ya.
paginya itu gacor saya, Bu. Gacor gitu ya? Ya. Itu udah berapa hari dia ketemu setelan baru pertama kali itu langsung gacor ya? Langsung gacor. Tapi waktu itu saya bawa itu enggak bunyi sama sekali, di bawah gacor. Iya. Tapi di gantangan enggak gacor. Terus nyampe berapa hari gitu nyampe gacorin di gantangan? Dua hari? Ya. Itu kasih apa sih Om rahasianya? Ini sih kalau resep sama aja. Sama aja gimana? Pakan ya. Pakannya pakai apa? Kalau pakan saya pakai buat sendiri. Oh, buat sendiri. Kayak gini. Kalau pakai minyak polos enggak mau. Oh, enggak mau dia. Sebenarnya saya itu eksperimen, Om. Oh, eksperimen resep. Dari ini. Pertama itu kan dulu beli ini dari orangnya itu pakainya enggak ini. Iya. Terus saya ikutin selama 2 minggu itu enggak bunyi sama sekali. Enggak bunyi sama sekali. Makanya saya pegel. Terus tak jemur. Makannya tak ganti. Glodok tak cuci. Tak sangat tak ganti semua. Iya. Mau gacor. Satu hari gacor. Bawa gantangan. Gacor di bawah. Iya. Gantang enggak bunyi. Habis itu besoknya lagi. Tak coba lagi. Masih segel kan. Iya. Bawa segel. Gacor, mau jalan di gantangan, habis itu trouble lagi gitu ya? Selama satu hari toh. Ini berapa lama sih Om beli ini? Nyampe burung gacor sampai burung lagu keluar konsletnya gitu berapa hari? Berapa bulan? Selama satu bulan ya? Ini masih baru. Oh, masih baru? Selama satu bulan gitu ya? Belum pernah keluar. Oh, belum pernah keluar, baru kali ini gitu ya? Lalu lakukan gitu ya, mencoba-coba settingan gitu. Kalau ini udah agak separuh ngunci atau udah kelihatan bakatnya gitu ya. Udah separuh ngunci atau udah sepenuhnya ngunci? Kalau dibilang ngunci gimana ya? Soalnya bunyi kalau di bawah nggak mau gacor. Oh, nggak mau gacor. Ya. Cuman kayak gini doang ya? Iya. Di base. Tapi kok bisa bunyi ya di gantangannya? Kalau diambil jantannya bisa, makan minum tak ambil di sini bisa itu diam, tapi kalau naik langsung bunyi ya. Gitu ya. Kalau boleh tahu ya Om, udah pernah ditawar atau belum Om di gantangan di pas laber? Pernah. Kalau di gantangan sih belum pernah, cuman di rumah. Di rumah udah. Udah ada yang datengin lah. Kira-kira udah ditawar berapa Om? Udah lumayan lah Om. Lumayan? Iya. Lumayan itu lumayan berapa ya? Lumayan lah Om. Lumayan. Tapi susah ya katanya apa buat konsep betina itu? Katanya sih kalau betina tuh banyak tubuhnya. Emang sih kalau betina tuh banyak tubuh, kalau mau bertelur kadang bedis atau apalah nggak mau bunyi. Ini kan masih mau bertelur, masih keluar dua, masih satu kayaknya. Gitu ya Om? Iya. Kalau ini sih buat apa sih Om? Timun ya? Ini cuman buat nurun birahi Om. Nurun birahi? Kalau betina kan kalau birahinya naik, ya. Gak mau bunyi. Terus stabilnya birahi betina itu gimana Om? Kalau saya sih yang penting embun. Oh, cuman main embun doang? Main embun sama timun. Gak pernah jangkrik. Apa gak jangkrik? Oh, jangkrik jangan. Pasti gak suka dia jangkrik. Gak pernah apa? Gak pernah ingat jagung, kangkung, gak pernah. Iya. Yeah. Cuma ini dok. Cuman timun. Kalau gak ada ya. Ya udah Om, makasih ya Om. Tos dong. Ya ya fokus. Halo Om. Masih belum butuh sambian. Belum butuh, masih sambian. 15 belum butuh, masih. Tira, pa.
Oke, jangan terlalu banyak, ini jangan malah macam.